Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan unboxing Monster Jam. Ya, ini Monster Jam terakhir ya, karena menurut kabar Monster Jam ini tidak lagi bekerjasama dengan Hot Wheels lagi. Jadi ini Monster Jam yang terakhir yang kita unboxing, karena tahun-tahun berikutnya tidak akan lagi ada Monster Jam. Oke, mari kita mulai. Ya, seperti biasa ada 12 mobil Monster Jam dalam satu dus. Kita akan review satu-satu. Oke, yang pertama Hiker Education. Ini mobilnya berbentuk base. Di Hot Wheels juga ada yang seperti ini mobilnya. Mobil base sekolah lebih pastinya. Dan di lot terakhir ini sama seperti Monster Truck, dia ada mobil yang ditindas sama Monster Jam-nya. Monster Jam berbentuk bis ini warnanya kuning. Ada tulisannya Higher Education di tampunya. Oke. Nah, yang depannya juga ada tulisannya School Bus. Ya, memang untuk bis sekolah ini ya. Kita lihat belakangnya. 8 mobil. Nah, seperti ini it pops back up. Jadi dia bakal bisa kembali lagi seperti yang pernah saya review Monster Truck. Ini ada 8 mobil, harusnya ini di sini semua ada. Tapi kita lihat saja ya. Oke, lanjut ke Monster Jam selanjutnya. Yang kedua Grave Trigger. Wah, ini keren variannya ini. Warnanya biru sama abu-abu. Vintage banget modelnya. Strippingnya juga bagus, untuk bodinya juga. Jadi perpaduan warnanya juga pas banget. Layak banget ya dikoleksi. Oke, lanjut. Yang ketiga, oh ini sama. Sama seperti tadi, jadi dapat dua mobil Monster Jam Higher Education School Bus. Lanjut. Yang ini Avengers. Avenger Endgame bukan ini. Oh, bukan. Cuman tampunya aja Avenger, cuman depannya ini ada gambar kura-kura ninja berbentuk tengkorak ini. No. Di atasnya ini juga ada tulisannya Lucas, kelihatan enggak ya? Ya, bagian belakangnya ini ada tulisannya Monster Jam juga dengan warna biru. Tampu Avenger, tapi ya sebenarnya nggak sesuai sih. Ini gambarnya bukan gambar Avengers. Kalau kemarin Captain America mungkin keren ya. Oke, next. Oke, yang ini Backdraft, warna merah. Mobilnya ini berbentuk mobil ambulan. Belakangnya ada keterangannya Keep Back 100 Feet. Mobil ini cocok banget ya, sudah bannya besar dan model mobilnya pun juga sangat kelihatan wah gitu ya, karena terlihat besar juga. Oke, lanjut. Ya, ini sama juga, dapat dua Backdraft. Ini El Toro Loco. Wah, ini variannya sangat banyak sekali dan juga sangat banyak peminatnya. Karena kalau kalian lihat real car-nya itu, El Toro Loco ini sering sekali menjuarai kontes-kontes dalam perlombaan Monster Jam. Mobil yang populer dengan ada tanduknya ini sangat layak dikoleksi. Warnanya oranye. Banyak sekali variannya ya, yang bolehlah kita miliki. Oke, lanjut. Ini sama, ada dua juga El Toro Loco. Lalu apa ini, Carolina Crusher. Namanya ini ya, kecewa-cewaan ya.
apakah pengemudinya ini namanya Carolina atau apa ya? No. Di tampilnya juga ada tulisannya Carolina Crusher, perpaduan warna merah sama kuning. Ada keterangannya Hot Wheels juga di bagian belakangnya. Desainnya juga unik sekali nih. Seperti motor jam pada umumnya sih sebenarnya. Cuman dia ada tambahan kayak yang sebelah sini ini. Lengkungannya itu yang buat dia unik lah. Yang berbeda dengan monster jam lainnya yang kebanyakan modelnya seperti ini. Oke, lanjut. Oke, yang ini juga sama seperti yang tadi. Dapat dua juga. Nah, ini Megalodon. Waste. Hiu pemangsa yang sangat buas. Kolektor sih sebenarnya sih unik-unik ya. Ada juga yang suka kolektor yang hewan-hewan seperti ini. Hiu kan ada juga, buaya juga, ada bison, ada babi, ada banyak lah. Jadi ini juga yang paling sangat digemari juga. Selain hewan hiu, hewan pemangsa ini juga ya banyak yang suka lah. Oke, kita lanjut saja. Ya, yang terakhir juga sama. Ada berapa kembar tadi ya? Oke, kita hitung dulu ya. Hiu ini ada dua. Oke, yang kembar lagi apa ini? School bus juga ada dua. Higher education. Lalu apa lagi? Ini El Toro Loco juga ada dua. El Toro Loco-nya. Carolina Crusher juga ada dua, dan Backdraft juga ada dua. Backdraft ada dua, dan yang tidak kembar itu ada dua juga, si Avenger sama si Grave Digger. Jadi 6 tadi kembar semua, yang ini yang tidak kembar. Menurutku sih yang keren itu yang Higher Education sama Grave Digger ini. Selain mobilnya yang keren, juga perpaduan warnanya juga sangat mantap sekali ya, buat koleksi, buat foto-foto. Oke, sekian dulu video dari saya ya. Semoga kalian suka. Yang suka segera tekan like, yang belum subscribe segera subscribe, dan dukung channel ini biar makin berkembang dan lebih semangat lagi saya bikin videonya. Terima kasih, salam hantam.